Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok sudah membaca buku karya Maximus Ramses, Lalongku dan Syaifurrahman Al-Banjari yang berjudul Ahok Sang Pemimpin Bajingan. Beliau sudah membaca buku ini sejak sebulan lalu. Dia sangat respon positif, ujar Ramses usai melakukan launching buku di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 14 bulan 5 tahun 2016. Terinci Parsi Spiderman sehingga bisa dijadikan cover buku menurut Ramses karena teman Ahok juga mengibaratkan mantan Bupati Belitung Timur ini sebagai superhero, pejabat yang berani melawan orang-orang, termasuk pejabat negara yang melakukan tindakan korupsi. Dia sangat respek terhadap buku ini, makanya dia, Ahok, mengatakan, "Ah, kalian hebat, benarnya saya dianggap sebagai bajingan." Tetapi, bajingannya dalam tanda petik ya, bahwa dia sang pemimpin para bajingan-bajingan ini, jelas Ramses. Selain itu, ia juga menilai kalau Ahok sangat mendukung sekali tentang isi cerita buku ini, sehingga mau menandatangani 12 buku. Itu berarti kita punya kekuatan. Dia menyetujui soal buku ini, judulnya juga, karena ini ke arah positif bukan negatif. Sudah baca dia beberapa bulan lalu, sudah ditandatanganinya dari beberapa bulan lalu, kata dia. DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan Raperda untuk zonasi Pulau Reklamasi berbeda dengan Perda di daratan. 17 pulau reklamasi tersebut menggantung di laut dan tidak berhubungan dengan darat. Ahok juga mengatakan nantinya setelah pembangunan 17 pulau itu selesai, Pemprov akan membuat giant seawall atau tanggul C untuk mencegah banjir rob di DKI Jakarta. Ini urusan dengan RDTR, RTRW yang daratan. Yang kita mau buat perda yang zonasi itu yang buat untuk yang laut. Itu beda. Makanya kenapa Pulau Reklamasi tidak bisa punya IMB, nggak bisa numpang sini. Karena yang di sini itu nggak ada hubungannya. Itu yang saya katakan, orang suka mencampur adukan NCICDA tanggul dengan Pulau Reklamasi, nggak ada hubungan. Yang dimaksud dengan tanggul C itu yang reklamasi, kita bicara tanggul tipe A yang darat, dan Pulau 17 ini nggak ada hubungan dengan darat, yang menggantung di laut. Bakal calon gubernur dari PDI Perjuangan Yusril Iza Mahendra menyebut ada sisi positif dan negatif dalam kepemimpinan Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Yusril menyebut sisi positif Ahok adalah ingin menyelesaikan masalah di ibu kota secara cepat. Dari sisi negatif, Ahok dinyatakan sering mengabaikan sistem bernegara yang berlaku. Terkadang kebijakan yang diputuskan Ahok mengabaikan aspek hukum dan tidak manusiawi. Yusril mengambil misal penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah melanggar dua instrumen hak asasi manusia. Terlebih, PBB telah memasukkan penggusuran paksa dalam kategori pelanggaran HAM berat internasional. Dari segi positifnya, petahana ini ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta, dan itu kita hormati. Tapi sisi negatifnya adalah bahwa seringkali mengabaikan sistem bernegara kita, mengabaikan hukum, dan kadang-kadang juga tidak manusiawi. Saya memberikan contoh misalnya penggusuran paksa, itu ada dua instrumen hak. Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat menjadi salah satu kandidat yang mengikuti fit and proper test PDIP. Jarod mengaku tidak mengikuti seluruh mekanisme tes yang dilakukan hari ini lantaran dirinya telah mengikuti serangkaian tes sebelum menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Wajar. Kalau untuk psikotes tidak, kalau sudah masih pernah. Belum kan sudah pernah, ya. Berarti Bapak nggak ikut bayar 5 juta? Nggak. Nggak ikut bayar? Nggak, karena sudah. Ya dulu, oh. Kan gitu kan, nah, yang 5 juta tadi sudah kita bicarakan juga. Isi obrolannya ngapain aja, Pak? Waduh, jangan tanya saya, Pak, tanya beliau. Pak, mungkin izin dulu sama Pak Ahok tadi ke sini, Pak? Loh, ya enggak dong, saya dari kantor langsung ke sini, yang biasa kan? Dari kantor ada beberapa acara, mampir di sini.
Berapa lama tanya beliau? Satu jam lah. Ngobrol sama beliau. Gak tahu saya, diajak ngobrol aja sama beliau. Tekniknya apa di bakal dicalonin PDIP? Gak tahu saya, gak tahu no, kan gitu ya. Gak ada, belum, banyak ngobrol. Sekarang udah wakil loh saya. Ya, oke.